Dewe. Eh dia to meneh baleni. Baleni meneh. Mana? Mbak, aku durung loh, Mbak. Satu ruang itu kok, Mbak, ya. Mbak, sini dong. Mbak, masker copot aja, Mbak. Mana emang cantiknya lu, Mbak? Ya Allah, Mbak, cantiknya, Mbak. Senyumnya, Mbak, senyumnya. Ya, pembagian THR ke teman-teman di Brak, yaitu komunitas THR ada total di 9 kabupaten di Jawa Tengah dan sekitarnya ada sekitar 51.000 karyawan yang mendapatkan THR. Yang menjadi basis pembagian THR hitungannya adalah THR mereka di masing-masing kabupaten kota. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu kita ada kenaikan 10% dari jumlahnya. Tentunya terkait dengan jumlah karyawan baik yang masuk dan keluar di masing-masing kabupaten. Karena tentunya UMR setiap kabupaten berbeda-beda. Tahun ini kita memberikan hampir 130 miliar untuk 9 kabupaten di Jawa Tengah. Dibandingkan dengan tahun lalu sekitar 115 miliar. Itu untuk buruh apa aja, Pak? Kenapa? Untuk buruh apa aja? Ya, yang kita bagikan buruh yang berkaitan dengan produksi, yaitu untuk yang di Jakarta dan lokal produksi. Untuk yang di Kudus sudah sekitar 83% diantaranya adalah yang berkaitan di Kudus. Jadi sekitar 61% lebih, ini sekitar 48% yang kita bagikan di Kudus. Yang di Kudus jumlah totalnya ada sekitar 113 miliar. Ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita melakukan pembagian THR dengan dua cara. Hari ini, seperti teman-teman lihat, kita melakukan pembagian dengan cash jumlah 1 juta rupiah per orang. Sisanya kita lakukan transfer ke rekening masing-masing. Karena setiap karyawan kami sudah memiliki akun bank. Harapannya apa, Pak? Harapan kita mengharapkan agar THR ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mungkin akan juga akan lebih bermanfaat bagi teman-teman yang kemarin pernah dampak tadi. Kami harapkan dengan adanya THR di saat ini bisa dimanfaatkan untuk keperluan ini. Ini lebih besar daripada kontrak atau tidak? Sama.